Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Didi di Vancouver. Nah, kali ini saya akan membuat pasta simple, enak, dan orang akan bisa. Saya kasih tahu semuanya yang ada di sini, cara-caranya, oke? Jadi, kita lihat aja langsung resepnya yang harus dibeli, ya. Seperti ini. Nah, ini dia, sama. Ini wine cooking. Ini pasta sauce puree. Kalau nggak ada pakai, kalau nggak ada yang ini puree. Sebenarnya lebih bagus ya puree. Tapi karena nggak ada, udah kehabisan, jadi saya pakai ini. Terus ini garam, parmesan cheese sama garlic. Ini clam sauce. Ini basil. Ini gula. Ini ini bukan basil, ini parsley. Ini basil, ya. Saya cari yang kering, abis yang basah susah didapat. Minyak, mushroom, dan juga onion. Terus ini chive, ini tomat, dan ini tomato puree. Saya bikin sendiri di Pure. Nah, kali ini saya mau memasak pastanya. Nah, sekarang saya bisa lihat ini pastanya dimasak. Airnya seperti ini, dipanasin dulu airnya, baru ditaruh pastanya. Oke. Okay. Sekarang saya mau masak pasta nih. Saya beli pastanya ini namanya spaghetti angel hair. Ini kalau di sini bilang orangnya angel hair. Ini pastanya. Jadi masukkan seperti ini di tengah ya, biar putar gitu ya. Matang ya, jadi ntar ya kalau udah matang, lama-lama matang, lama-lama ke dalam terus matang. Oke teman-teman, sekarang saya mau buat sausnya. Pertama-tama kita harus menggoreng garlic ya. Minyaknya dulu, sebentar, minyak dulu sedikit aja, terus baru dikasih butter ya. Digoreng dulu biar matang. Kita lihat di sini ya, putar. Kita sambil menunggu panas. Kita lihat di sini. Bisa kelihatan? Nah, sambil menunggu panas. Lagi panas nih. Kita masukkan garlic. Nah, goreng dulu garlicnya. Ini berserta minyak, nunggu sampai baunya harum semerbak wangi. Nah, sekarang ini saya mau bikin pasta shrimp. Biar kalian tahu nih, kalau bikin pasta shrimp seperti ini. Nah, ini dimasak dulu sampai harum baunya. Kita lihat nih, harum banget. Karena ini request dari anak saya ingin makan pasta malam ini. Nah, dan saya kasih, kalau sudah harum kita tuang onionnya. Nah, kita lihat nih, onionnya saya tuang. Dikocek. Ini juga sama seperti itu. Oke. Biar garing dulu. Kita bisa lihat nih, warnanya bisa berubah menjadi sedikit
coklat. Dan bisa lihat di sini. Bisa kita lihat di sini ya. Warnanya berubah menjadi coklat ya. Terus sesudah itu kita masukkan mushroom ya. Nih, kita masukkan mushroom ini. Ini bikin mushroomnya akan layu ya, karena ini memang harusnya begitu, karena ini sausnya mushroom sauce. Jadi namanya mushroom sauce. Udah gitu kita tambah namanya clam juice seperti ini. Nah, ini clam juice. Ini emang bikin oke banget. Nah, kita reduce sampai benar-benar habis airnya. Kita reduce. Kita lihat di sini. Nah, kita rilus. Seperti ini. Baunya bau klem, tapi rasanya oke sekali, enak sekali. Biasanya kalau di restoran-restoran atau di hotel-hotel, biasanya dia pakai chicken stock atau clam juice atau beef stock. Tergantung selera apa yang dia mau bikin gitu. Oke. Nah, kita reduce sampai benar-benar kering biar warnanya berubah menjadi coklat. Bisa kita lihat di situ warnanya berubah. Ini yang membuat rasanya jadi berbeda sekali dengan dengan pasta-pasta yang lain yang hanya semuanya dimasukin, dicemplungin. Nah, itu dicemplungin itu bahasa mana, dicemplungin, dimasuk-masukin maksudnya. Nah, itu sampai reduce tidak bisa kelihatan airnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Setelah itu kita taruh wine cooking ya. Kalau nggak mau ya apa aja dah, kalau jeruk boleh, mau dikasih jeruk juga boleh. Biasanya saya kasih wine cooking untuk perasa, jadi rasanya lebih enak dan ini alkoholnya pasti hilang kalau habis dimasak seperti ini. Sebanyak-banyak dari dus pakai wine. Kita kosek-kosek dulu. Nah, ini menunggu sampai alkoholnya ini keluar, karena rasanya anggur itu akan tinggal di dalam sausnya itu. Hanya wine cooking, bukan red wine, tapi wine cooking, red white wine cooking. Ini lebih bagus karena dia bisa, kita rasanya bisa seperti ada anggurnya, rasa anggur. Ini di reduce lagi sampai kering dan kita tunggu setelah di reduce.
sudah bisa lihat warnanya berubah menjadi coklat. Kebanyakan kalau restoran di pasta selalu pakai wine karena untuk mereduce membikin rasanya tuh seperti anggur, ya itulah pakai wine. Tapi kalau yang nggak suka boleh di skip, nggak perlu pakai wine. Tapi rasanya jadi berbeda dibandingin spaghetti lainnya. Kalau menurut saya kalau yang spaghetti yang seperti di botol-botol ini, itu sebenarnya juga udah ada wine-nya di dalam, cuman orang nggak pada tahu. Ada yang pakai, ada yang enggak, tergantung kemauannya, tergantung kita baca atau enggak. Nah, bisa kita lihat di sini, sudah agak kering, baru dikasih tomat, ya. Kenapa saya kasih tomat dengan tomat yang dipotong-potong? Karena biar ada rasanya tomat. Terasa ada tomat di dalam. Ini biarin aja dulu biar sampai mencair, ya. Soalnya nih tomat kalau dimasak lama menjadi cair. Terus kita tambahkan tomato sauce. Tomato puree. Nah, tambahkan. Diamkan saja sampai tomatnya hancur, ya. Oke teman-teman, nah ini jadinya pastanya seperti ini, ya. Nih bisa dilihat putih, ya. Gampang dimakan, potek juga gampangnya diputusin gampang, ya. Nah ini udah matang, ini udah matang. Jangan lupa kasih minyak, ya. Sedikit, ya, untuk ini kasih minyak untuk membasuh dengan basuhannya dengan cheese. Ini minyaknya nggak usah terlalu banyak, sambil menunggu tomatnya hancur, ya, kasih gini, ya. Nah, bisa lihat ke sini. Dan jangan lupa habis ini kita taruh parmesan cheese bersama garlic herbs. Ini ada ini. Kalau ada garlic juga bagus, cari yang ini cuman buat perasa di dalam untuk masanya tuh ada cheese-nya. Kita aduk dulu. Sengaja saya pakein ini kayak cheese, ya. Jadi kalau pas makan terasa cheese-nya gitu. Kalau orang-orang bule suka banget kayak gitu. Nah ini saya bikin modelnya seperti itu. Cheese-nya ada di dalam, jadi cheese dan garlic di dalam. Kita aduk aja. Oke. Secukupnya, ya. Kalau udah kira-kira ini udah gak perlu banyak-banyak. Nah. Nah, ini sudah tercampur, ya. Ini sudah tercampur. Kita kasih sekarang yang namanya, bentar, ya. Teman-teman, nah ini susah tadi membuka buka cannya itu susah sekali. Nah, setelah itu saya campurin dengan puree yang tadi saya beli
Kalau nggak mau nggak apa-apa, begini juga udah enak kok. Cuma nama saya campurin biar ada banyak. Ya cukupnya aja lah. Nah parutnya ini loh, nggak mau banyak-banyak karena ini sosnya udah banyak. Bedanya kalau ini yang itu pakai ada yang pengawetnya, kalau yang satunya itu enggak. Jadi tergantung selera sebenarnya. Nah ini kayak gini. Nah ini udah jadi sausnya. Sebenarnya tinggal ini. Nah jangan lupa masukin apa air sedikit ya biar biar agak meredus semuanya tuh, air sedikit. Nah cukup segini, kita aduk. Nah tadi terlalu kering ya itunya tomatnya, jadi sekarang saya kasih ini. Oke, ini kasih air dan biar hancur tomat yang di dalam. Nah, secukupnya aja kalau kira-kira airnya udah ini. Mau yang lebih ini boleh, tapi ini muncrat-muncratnya lagi ya. Ini udah jadi ya sebenarnya. Nah ini sausnya udah jadi. Kita lihat di sini. Terus kita tambahkan parsley sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, sedikit aja. Ada yang suka dan ada yang tidak ya. Jadi kalian bisa apa merasakan sendiri gimana rasanya. Nah, dan itu. Saya akan kasih gula. Saya suka manis, jadi nggak terlalu kecut tapi manis. Biasanya saya kasih 2 sendok gula. 2 sendok. Makan 2 gula. Tambahin dikit lagi. Biasanya kecut sekali. Kasih 3 ya. Ya. Rasanya beda. Kalau terlalu terlalu kecut juga nggak enak. Jadi dibikin sedang ya. Nah begitu, jangan lupa garamnya juga ya, si garam. Biasanya garamnya terus cuma satu sendok makan saya cukup. Nah kalau terlalu asin nggak enak, tapi kenapa nih garamnya nggak mau keluar. Thank you.
sekali sausnya. Kita lihat dengan warna dan teksturnya seperti ini. Karena saya naruh banyak paprika sama salt. Jadi sama paprika sama salt sama garlic dah. Cukup. Ya. Kita bisa ambil satu-satu ini. Saya ambil shrimp-nya aja dan saya akan memasak tomatnya, menggoreng tomat. Bisa kita lihat guys, ush, lompat sedikit, nggak mau dia lompat. Kita masak tomatnya. Kocek. Ini jadinya seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, pakai shrimp, pakai tomat, pakai basil, pakai parmesan cheese, jadi seperti ini. Oke, kalau mau tahu resepnya hanya di bawah ini, itu ada yang tulisannya more, klik itu ntar ada di bawah. Resep-resep yang ada di bawah. Nah, resep ini saya pakai setiap hari kalau saya masak pasta seperti ini. Jadi bisa melihat caranya seperti ini. Bisa mau ditambah beef, bisa chicken, bisa shrimp, bisa. Kebetulan saya ada shrimp, saya tambah shrimp. But jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. Yang belum subscribe tolong ya. Oh, terserah Anda sekalian, oke? Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita lanjut video-video yang lain. Saya akan membuat yang lebih oke lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di bawah. Mungkin ada komen-komen yang mau bikin masakan apa gitu, mungkin saya bisa coba. Dan kebanyakan yang saya masak itu masakan yang tiap hari saya masak. Jadi yang seperti tadi kali tomatnya beli yang sudah jadi, tomato puree itu tergantung kalian mau yang dicampur atau nggak dicampur, itu terserah kalian. Dan rasanya itu tergantung kalian juga, mau dikasih gula yang agak banyak atau enggak, atau yang kecut atau yang manis, yang gurih, terserah kalian. Itu aja yang saya bisa kasih informasi mengenai resep, ada di bawah ini ya, yang ada tulisannya more, itu bisa diklik, bisa kelihatan semua resep-resep yang saya ketik di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Oke, see you later, bye bye.